diingatkan bahwa pagi ini Pak Hendra ada meeting di kantor Pak Suroso jam 10 ya, Pak. Oke, tolong siapin berkasnya ya. Ya, kalau bisa jangan sampai telat ya, Pak. Soalnya jam 10.30 Pak Suroso harus berada di airport. Iya, pokoknya 15 menit lagi gue juga udah nyampe. Bawel banget sih. Iya. Ingat loh, Ra, ini pertama kalinya tim kita dapat klien gede. Jangan sampai gagal. Ya udah. Oke. Dah. Aduh. Hah, telat lagi gue. Bisa mundur nggak? Mundur? Enak aja, ada juga lu yang mundur. Dasar rese lu, ngatain gue ibu-ibu lagi. Main gue tampang ibu-ibu apa? Ibu! Bapak! Ada apa sih? Berisik! Tumpahan minyak di mana tuh orang? Silo banget tuh rambut. Buset. Buset. Menor amat nih cewek. Pak, Pak Hendra-nya belum datang ke kantor, Pak. Iya. Ya baik. Ya. Gini ya, Pak. Ibu ini mobilnya nggak mau mundur, jadi mobil saya bisa masuk. Eh, jangan percaya. Jelas-jelas saya duluan yang datang sini. Iya aja tuh yang nyerobot. Bu, maaf ya. Tapi saya ngasih lampu sein duluan. Jadi saya dong yang parkir duluan. Eh, nggak bisa ya, Mas. Iya, halo. Saya dari parkiran. Iya. Eh, dengar ya, Mas. Dari... Tunggu. Apaan sih? Lo di mana? Iya, semua orang udah nungguin lo di sini. Iya, tunggu. Gini aja deh, Bu ya. Iya, gue lagi di parkiran. Yeah. Gini, Bu ya. Karena saya laki-laki, saya harus ngalah sama Ibu. Oh iya dong, emang harusnya kayak gitu. Tapi, Bu, karena saya ada meeting penting dan saya nggak punya waktu, jadi ibu aja yang pergi, ya cari parkir lain ya. Saya di sini. Halo, nggak bisa begitu dong. Ini bukan masalah laki-laki atau perempuan, tapi ini mas. Apa lagi sih? Iya, ntar gue naik ke atas. Maaf Pak, katanya Amara udah di parkiran. Bah, masa dari tadi di parkiran terus? Oh. Please, enjoy the meal. tunggu sini. Bagaimana pula kalian ini? Masa orang Zeipang dikasih makanan cucul sama lemper? Maaf, bos. Tadinya kita mau beli sushi. Tapi mana ada restoran Jepang buka pagi-pagi begini? Maaf, Pak Gun. Saya tahu. Di mana restoran Jepang yang buka 24 jam? Di mana, Mat? Itu yang berbuka di ujung jalan sana, yang bangunannya minimalis. Kalau nggak salah, nama restorannya... Restoran Sayo Sakato. Sayo Sakato itu
restoran Padang bukan restoran Jepang. Ini tempat saya, Bu. Oh ya, kalau emang ini tempat situ, mana sertifikatnya? Lagian jelas-jelas saya duluan yang pasang lampu sen. Aduh. Bapak, Ibu, kenapa sih nggak mau ngalah salah satu? Tempat parkir ngerjainnya aja di atas kosong. Bagaimana? Nggak mau! Masa saya suruh pindah? Dia dong, Pak, suruh pindah. Masa saya? Apalagi saya tuh akan tetap mempertahankan tempat parkir ini sampai titik darah penghabisan. Ya ilah, illallah. Ibu, Bapak, kenapa sih? Kayak mau digusur aja, rebutan parkiran. Apa? Hendra, cepat Amara. Sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Tunggu sebentar. Maaf, Mama. Hanya persoalan sepele. Hampir saja perusahaan kita kehilangan klien setia. Kalau bukan karena usul Gunawan, saya tidak akan mempercayakan proyek Tanaka Group itu kepada anak kemarin sore seperti kau. Jika sampai Pak Suroso tidak suka dengan desain kamu, dengan sangat terpaksa kamu akan saya pecat. Aduh. Tikol betul dilihat-lihat dong. Ya maaf Mas, nggak sengaja. Kalau misalnya lihat juga nggak akan kejedot. Siang, Pak. Ya pastilah si bos marah. Pak Suroso itu mau bangun mall di 5 kota. Itu proyek besar, men. Akhirnya ketemu juga. Duh, Hendra kok ngajak kopi-kopi gak ngajak nanti Dina sih? Tapi gak apa-apa deh. Yang penting kan sekarang Dina udah sama Hendra. Mbak, saya mau pesen dong. Mau pesen apa, Mbak? Dina minum apa ya? Dina tuh pengen minum kopi. Tapi Dina takut gendut. Ini aja deh, jus alpukatnya satu. Terus, cheesecake. Nah, cheesecake-nya satu. Sama kentang goreng. Ya, itu aja. Makasih ya. Kita cabut sekarang aja yuk, ntar keburu macet deh. Loh, mau kemana? Mau balik dulu. Loh, terus acara ngopi-ngopinya gimana? Kopi kita udah habis kok. Yuk, yuk. Dari Dina. Kamu tenang aja, Ra. Aku udah ngomong sama si bos dan dia masih mau ngasih kamu kesempatan untuk kerja di sini. Makasih ya, Mas Gun. Gak perlu makasih. Jadi dari sekarang izinkan Mas Gun untuk antar jemput kamu ke kantor. Jadi kan kamu gak akan terlambat lagi dan waktu kita bisa lebih banyak. Gimana? Gue tahu. Kenapa Mas Gun? Hah? Enggak apa-apa. Oh, yaudah. Ra! Ikut. Udah enggak ada lagi. Siapa sih, Ra? Itu, si tukang gorengan itu tuh. Oh, emang di sini ada tukang gorengan ya? Ya, tau gitu sih kita gak usah jauh-jauh tuh ke seberang jalan beli gorengan. Duduk, masih panas. Kalau jam-jam segini biasanya abang lagi santai, sambil nonton TV, minum secangkir kopi, karena abang gak terlalu ngoyo dalam kerjaan. Tahu sendirilah, karena hidup itu harus dinikmati,
Bukan hidup itu untuk urusan kerja, kerja, dan kerja. Iya nggak, sayang? Iya. Iya. Udahan dulu, sayang, ya. Kayaknya ada tamu. Palingan juga Mas Hendra. Iya, sayang, ya. Mas Indra. Udah pulang, Mas? Ya iyalah. Kalau enggak, gue nggak di rumah kali, Net. Loh, kok marah-marah gitu? Jangan-jangan lagi dapat, Mas, ya? Makanya, Mas, nyari cewek. Kalau perlu, ke dukun. Biar cepat dapat cewek. Dukun-dukun. Muka lu tuh didukunin. Musrik tau gak sih lu? Dah, mandi dulu gua. Ngapain muka saya didukunin? Udah gini aja, gak usah didukunin. Cewek-cewek udah pada ngantri, pada mau. Namanya Mas Hendra. Ayo dong, Roh. Iya. Ayo dong. Buan, minta izin sama Nona Mara. Bang, ayo mesti ngomongnya apa gimana, Bang? Ya, ilah. Roh, lu ngomong aja. Kalau kita berdua mau nonton bioskop, gitu aja susah banget sih lu jadi orang. Terus, kalau kagak diizinin bagaimana? Si Roh belum dicoba, udah bilang kagak diizinin. Udah buruan. Cepetan. Keburu filmnya ntar habis. Udah mau dimulai nih. Ya udah deh. Buruan coba, cepetan. Apa? Gak bisa. Pokoknya gak bisa. Iya, Non. Baik, Non, baik. Ih, gue gak mau dikeluarin dari proyek ini pokoknya. Bodoh. Dan gue gak bisa ngebiarin kalau si bos itu terus berpikiran kalau gue itu gak bisa diandelin. Nyebelinnya lama. Mudah-mudahan aja bisa. Bang. Jadi kagak kita? Bang. Ayah belum ngomong aja, si Non Amara tuh udah bilang, kagak bisa, kagak bisa, kagak bisa. Aduh, Bang, gagal lagi, Bang. Lah, jadinya kagak dong, kagak jadi lagi nonton. Bang. Ya, gimana sih, sekate-kate lo. Aduh, jadi bingung deh gue nih. Aduh, ngakalinnya gimana lagi. Rasa juga tuh si Junet. Dia pikir gue gak laku apa sama cewek. Dia gak tahu aja gue laku banget. Contohnya nih, si Dina, si emang sih cuma si Dina doang. Tapi kan at least ada yang suka sama gue kali ya. Apa gue telepon si Dina aja? Ya, gue bisa sih jadiin dia pacar kalau gue mau. Telepon gak ya? Gak deh. Siapa sih? Pokoknya itu cowok yang udah ngancurin semua kerjaan gua, lu tau gak? Siapa sih orangnya? Boro-boro gua tau namanya. Kenalan aja males gua. Kalau sampai ketemu sama tuh cewek lagi, gimana nih? Waduh, kalau sampai ketemu lagi, wah, gak mau gua. Ngeri, men.
Lu gak tahu sih. Gue mau acak-acak rambutnya yang berminyak itu. Terus kalau perlu gue sedot pakai vacuum cleaner. Udah gitu, kepalanya gue mau bejek-bejek sampai lehernya gue pelintir. Bahenol, uy. Asik. Masuk. Ada apa ya, Pak? Silakan duduk. Jadi begini, Indra. Saya baru saja dapat telepon dari Pak Suroso. Ternyata beliau tetap ingin melanjutkan kerjasamanya dengan perusahaan kita. Dan beliau juga ingin kamu tetap mengerjakan desainnya. Dan beliau minta desain itu bisa selesai Senin pagi. Gimana? Kamu bisa? Oh ya, bisa, Pak. Tapi ingat, jangan sampai kacau lagi loh. Iya, Pak. Baik. Loh, sudah. Kamu kerjakan sekarang. Oh, saya permisi dulu ya, Pak ya. Iya. Terima kasih ya, Pak. Iya. Eh, Randa! Ya, Pak. Kamu punya game bagus nggak di komputer kamu? Ada, Pak. Kalau ada yang bagus, bisa kamu download ke komputer saya. Kebetulan saya sudah bosan nih main game perang-perangan seperti ini. Sana-sana. Permisi ya, Pak. Main lagi. Asik. Amara, Mas Gun punya kabar gembira nih untuk kamu. Kabar gembira apa, Mas? Meskipun kamu udah nggak di tim ini lagi, kamu nggak perlu khawatir. Kalau kamu punya konsep yang bagus untuk iklan Tanaka, kamu bisa kasih ke Mas Gun. Nanti kalau si bos approve, kamu bisa Mas Gun rekrut lagi deh, ya? Bener, Mas? Iya. Ya, gagal lagi deh. Selamat ya, bro. Gue juga ada feeling. Itu kerjaan gak bakal kemana-mana. Mas Suroso kan udah langganan kita. Terus dia paling demen sama desain lo. Iya sih, yo. Ini benar-benar kesempatan emas buat gue. Dan gue gak mungkin kacau lagi buat yang kedua kali ini. Gambar yang pertama itu gak bagus, Ti. Ra, ngapain sih kok ngelamun? Apaan sih ah? Ya udah, pokoknya tuh lo harus konsentrasi dulu sama kerjaan lo. Jangan mikirin dulu yang lain-lain deh. Apalagi mikirin cowok yang tadi lo ceritain ke gue itu. Maksud lo si tukang gorengan? Ini, amit. Ngapain lo pikir gue bakalan seneng sama dia, demen sama dia? Yang ada dia tuh malah ngacauin kerjaan gue. Jangan-jangan emang dia tukang bawa sial kali. Lo tau, Ting? Gue ini mau ngunjukin sama si bos, gue ini benar-benar berpotensi. Walaupun gue baru kerja 2 bulan, tapi lo tahu di kepala gue ini, ide-ide brilian sudah bermunculan. Nah, rencananya nanti itu malam minggu, yuk, kita berdua akan ngerjain storyline di rumah gue. Ya kan? Pasti berhasil. Dengerin gua gak sih? Iya. Ah, lu bohong lu. Lu ngeliatin apaan sih? Awas lo, ngerjain storyline di rumah gue hari Sabtu. Waduh. Yuk. HP gue ketinggalan, yuk.
Oh, ya udah, lu ambil deh. Gua tunggu di sini. Lu mau apa nanti? Apa ya? Gue pakai teh aja deh. Ya, yeah, boleh. Terus minumnya? Teh manis lah. Ada deh, teh manis 2. Jangan lama-lama ya, Mas. Makasih. Ra, aduh, gue kebelet nih. Gue ke toilet dulu ya. Yaudah, di sana. Borok lo. Dah. Sendirian. Kasihan ya. Makan siang nggak punya teman. Hah? Ngomong sama gue? Sorry ya, gue itu bawa teman, tapi teman gue lagi ke toilet. Situ, kalian sendirian. Hendra. Eh, Dina. Siapa sih teman kamu? Untungnya sih bukan. Ya udah, temenin aku beli cheesecake yuk. Yuk. Maaf, enggak, harusnya yang minta maaf saya. Iya, tapi maaf. Enggak, kamu enggak perlu minta maaf. Saya yang salah. Maksudnya maaf, saya kebelet. Oh. Balik ke kantor yuk. Duluan deh. Ya, lu mau ngapain sih? Duluan aja. Lu masa tega sih ngebiarin gue sama si Dina? Duluan aja. Si Dina udah jinak kok. Din, titip Hendra ya. Tolong jaga baik-baik. Iya dong. Oke, yuk. Makasih, Din. Kok masih di sini sih? Iya, soalnya saya kebelet. Tapi kan ini masih cewek. Enggak. Maksud saya bukan kebelet pipis. Tapi saya kebelet pengen kenalan sama kamu. Oh iya, kenalin. Nama saya Satrio. Tika. Boleh. Iya. Cantik, bos. Tau gak? Kan tadi lu kemana aja sih? Tahu gak tadi si tukang gorengan itu datang ke sini dan menghina gue? Gara-gara lu nih ninggalin gue sendirian. Orang kayak gitu enaknya dikasih pelajaran tuh. Halo? Halo Mas Junet. Halo sayang. Ada apa sih? Halo sayang. Mas Junet nih ngeselin nih. Emangnya kenapa sih? Kok sewot? Gimana gak sewot? Hana ini udah dilalerin. Kok bisa dilalerin? Emangnya Yayang belum mandi ya? Duh, jangan bercanda deh. Apa Mas lupa dengan janji Mas? Oh, masa? Mas lupa sih. Mas janjinya kan mau ngelamar Yayang habis lebaran haji kan? Bukan yang itu, Mas. Terus janji yang mana? Mas kan ada janji mau ajak Hana jalan-jalan ke Monas. Lupa ya? Oh iya, Mas lupa. Ya udah, kamu tunggu di situ ya. Ntar Mas jemput ya. Jemput kagak usah. Hana nih sekarang udah di dalam gedung Mas tempat tinggal. Hah? Udah di depan. Ya udah, cepetan masuk. Aku tunggu ya. Waduh, hebat
banget ya Mas Junet, bisa tinggal di gedung sebesar ini. Ini namanya apartemen. Sebenarnya ini bukan punya Mas Junet, tapi punya Mas Hendra. Oh, Mas Hendra itu pasti orangnya keren kayak namanya. Nggak kayak Mas Junet, udah hitam hidup lagi. Ya, beda tipis lah, 11-12. Memangnya Mas Junet apanya Mas Hendra sih? Orang biasa menyebutnya partner. Ya saya ini partnernya Mas Hendra. Partner? Ya semacam asisten gitulah. Orang kepercayaannya atau tangan kanannya Mas Hendra yang mengatasi semua kebutuhan Mas Hendra. Oh, pembantu. Orangnya cantik banget enggak? Dia kerja di sini. Yo, yo. Gue mau ke toilet dulu ya. Gue kebelet. Lo duluan ya. Yaudah deh. Ngintipin cewek ya? Ngintip, maaf pak. Maaf pak, saya emang ke toilet cewek. Tapi saya gak niat pak buat ngintipin cewek. Bener pak, saya cuman... Sudah. Kamu gak usah alasan sama saya. Terus terang, saya senang kalau kamu ngintipin cewek. Iya, karena saya kira kamu itu abnormal, alias tidak suka sama cewek. Ternyata kamu itu doyan sama cewek. Gua sih gak nyalain bos, kalau lu dikira gay, secara lu aja gak pernah kedengeran sama kelihatan sama cewek. Males gua punya cewek. Cewek tuh bisa bikin ribet doang. Noh, contohnya noh, gara-gara si Menor itu gue hampir dipecat. Gimana gue mau punya cewek? Ah, itu mah tergantung lo aja. Jomblo itu belum tentu enak. Walaupun itu pilihan. Udah deh, lo buruan pergi deh. Berduaan sama cowok telanjang, ntar gue dikira homo. Nah. Yaudah lah, gue cabut aja nih. Nggak perlu juga. Yuk. Dan juga tahu diri, jadi Anda saya maafkan. Bukan. Bukan juga berarti Anda bisa macam-macam sama saya. Ngerti? Oh iya, saya punya ide. Gimana kalau pakai minyak rambut itu jangan kebanyakan ya? Karena itu bisa merusak pandangan mata Anda gitu.
Kemana sih tuh orang? Gua teleponin susah bener. Memangnya Mas Hendra mau telepon siapa sih? Satrio. Dari tadi gua teleponin mailbox terus. Wajar lah Mas, ini kan malam minggu. Mungkin dia lagi ngapel atau pacaran gitu. Emangnya Mas Hendra. Emang kenapa sama gua? Enggak. Maksud saya tuh heran sama Mas Hendra. Dari dulu sampai sekarang gak pernah dapet cewek ya? Kenapa toh Mas? Bukan urusan lu ya. Pijit lagi. Ya emang bukan urusan saya Mas. Maksud saya itu mau ngebantu Mas gitu biar Mas dapet cewek. Ntar saya carikan Mas di kompleks sebelahmu. Cantik-cantik Mas. Hah? Lu mau nyariin gua cewek? Gak salah. Enggak. Gua aja yang kayak gini susah nyari cewek apalagi lu. Gila. Pelan-pelan. Sorry Mas. Enggak sengaja. Sebelah situ tuh. Tenang aja, Bang. Iya. Yeah. Ayah punya taktik nih biar gimana caranya Non Amara bisa ngijinin Iroh nonton sama Abang. Waduh. Lo emang paling bisa deh, Roh. Bikin Abang tambah seneng banget dah. Akhirnya kita jadi kencan juga berdua. Abang suka gak sia-sia kan pakai baju baru begini. Macan apanya deh. Baju baru. Si Abang genit. Lo, Roh. Abang. Ya, gila. Makin jadi aja. Ya, Abang. Kita mau genit lagi. Ya, gila. Aku paling seneng gini nih. Yalah. Roh, jangan tuh pengkir, Roh. Ya, aduh. Duh. Mana mungkin Amara nolak wajah kayak gini. Gua latihan dulu dah. Halo, Mara. Aku boleh ke rumah kamu dong. Apa? Kamu nunggu aku? Ya udah, aku kesana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok gak aktif ya? Apus lagi. Non? Ya? Nih, saya bawain kue kesukaan Non. Pas banget nih nemenin aku begadang. Kasih ya. Non. Saya mau. Ini, ambil aja nih. Enggak, Non. Saya bukan mau kue. Saya mau minta izin. Tuh. Halo? Gua ada date sama cowok yang gua ceritain sama lo itu. Apa? Lo lebih mentingin jalan sama tuh cowok daripada kerjaan lo? Duh, bukannya gitu, Ra. Ini kan malam minggu, please deh. Masa malam minggu harus ngerjain kerjaan juga sih? Gue kan lagi PDKT. Bodo amat. Mau PDKT, mau PDKT itu bukan urusan gue. Yang jelas, urusan cinta lo itu udah menghambat kerjaan gue. Dengar ya, Ra. Bukan hanya karena lo gak punya hati buat mencintai seseorang, jangan samain orang dong sama lo. Mana sih? Yaro, tadi kamu minta izin mau kemana? Non, saya mau minta izin ke dapur, Non. Permisi, Non. Ke dapur? Jadi nonton sekarang nih? Saya kagak jadi izin, Bang. Abisnya Non Amara lagi ngomel-ngomel mulu. Ya, jadi kita gagal lagi dong nonton. Ya, nggak apa-apa deh Bang. Iya. Yeah. Kan kita bisa berduaan Bang malam ini. Iya, yeah. Gagal nonton tapi kita bisa berdua-duaan. Iroh.
Iroh. Abang. Iroh. Abang. Iroh. Abang. Iroh. Iroh! Iya, Non! Ya, Iroh. Baru orang mau usaha. Ya, sini, Beh. Kasih. Kamu kenapa? Enggak, enggak apa-apa kok. Pokoknya aku cuma mau senang-senang malam ini, ya. Iya. Yeah. Oh, tapi apa-apa dikit-dikit ini nih. Kamu. Telepon dari siapa? Kok dimatiin sih? Ih, pacarnya ya. Mending kalau pacar. Temen kerja aku. Sebenarnya tuh kita selalu sama-sama dari kuliah. Apalagi malam minggu kayak gini nih. Maklum lah, jomblo. Kerja yang ngintilin aku terus. Iya, aku juga punya teman kayak gitu tuh. Kerjaannya nih, mikirin kerjaan mulu. Terus, betenya lagi. Dia mau aku selalu bareng dia. Emang aku gak punya kerjaan apa? Nyebelin banget ya. Gimana kalau teman aku dicomblangin sama teman kamu? Iya tuh, bener juga. Biar temen aku tuh gak marah-marah mulu. Biar dia gak jutek lagi, iya gak? Boleh tuh. Enggak. Ih, gak ada. Kacau juga tuh si Menor. Gara-gara dia gua hampir nabrak. Boy. Dengerin gua gak sih lu? Sorry, Indra. SMS siapa lu? Tika, gebetan gua. Kemarin gua bisa ngedet. Gaya lu sekarang ya. Masuk. Maaf Pak Indra, saya cuma mau mengingatkan kalau jam 10 Bapak ada janji meeting dengan Pak Suroso di Tamrin. Oh, tenang aja, Tin. Saya nggak akan telat. Saya udah siapin semuanya di sini nih. Waduh. Maaf gua kemana ya, Dok? Maaf saya kemana ya? Jadi si tukang gorengan itu kerja di lantai 3 toh. Iya. Bagus juga gambarnya. Gimana, Indra? Ada nggak? Nggak ada, yuk. Tuh, bisa hancur nih kerjaan gua nih. Mana ya? Jangan-jangan map ini penting banget deh. Apa gua balikin aja ya? Gak usah, biarin aja ini jadi pelajaran buat dia. Biar dia gak macem-macem lagi sama gue. Tapi kalau emang map ini penting, gue balikin aja kali ya. Gue kan juga gak mau kerjaan gue dikacauin orang. Pagi, Amara. Cidu, Mas.
Tunggu, tunggu, tunggu. Ah, tunggu, tunggu, tunggu. Pocong satu ke pocong dua, kita udah nggak ada map di sekitar situ tuh, Roger. Terima kasih. Mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa bantu Bapak. Gak apa-apa, Pak. Masih banyak ya, Pak, ya? Iya. Yeah. Dra, tenangin diri lu. Mending kita cari lagi aja. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Aduh, gimana nih? Jam segini gue belum meeting sama Pak Suroso. Bisa-bisa si bos mecat gue tuh. Loh, Pak, kemana aja sih? Ini mapnya, tadi dia ngembaliin. Waduh. Udah berangkat sekarang, Pak, masih ada waktu kok. Buruan, Ra. Buruan, Ra. Iya. Yuk, yuk, yuk. Sukses, Yandra! Sukses, Pak! Sukses, Pak! Selatan! Ih, Bapak, udah. Yaudah, makasih ya. Yuk. Hai, Ra. Sini dong. Pa. Ika. Apa? Enggak. Gue cuma mau minta maaf deh. Gue tuh orangnya emang egois banget. Baru tahu kalau lo egois, ha? Untungnya nih, temen lo yang satu ini baik hati dan gak sombong, Ra. Idi, najis. Narsis banget lo. Emang iya kan? Apa? Ceritain dong, kemarin lo ngapain aja ngedate-nya? Siapa sih orangnya? Lo mau tahu? Yaudah yuk. Selesai ini kerjaan lo udah. Ikut ke ruangan saya, yuk. Ayo. Eh, gimana meetingnya, Ra? So far so good sih, yuk. Klien bos gue suka sama desain gue. Dan dia bilang minta dibikin 4 desain hotel lagi sama gue. Ya, kerja keras sih. Mau gak mau. Kerja keras sih, kerja keras. Tapi sekarang kita makan siang dulu ya. Gue mau kenalin lo sama Tika. Ya udah deh, gue naruhin dulu ya. Biar ini, yuk. By the way, lo itu sama Satrio udah jadian apa belum sih? Ya belum lah, Ra. Gila, orang gua baru ngedate sekali. Alah, bohong banget lo. Itu juga kalau misalkan dia nembak lo kemarin, lo pasti juga langsung terima kan? Ya enggak lah, gila, males banget. Eh, bohong lo? Bener. Ih, aku lo, hidung lo panjang, bohong. Ya, Deng. Hei, ganjen kan lo. Dan kayaknya cowok lo ini juga gak bisa diharapin deh jadi orang. Kenapa? Ini buktinya jam segini belum datang juga, ngaret. Ya elah, sabar, Bu. Tadi di SMS gue katanya dia nungguin temennya. Sabar bentar, kenapa sih? Duh. Hei, gue ke toilet bentar deh. Lo tunggu sini deh. Ntar lo panggil gue. Jadi kata Titin, yang ngasih map lu itu si cewek minor itu? Iya, yuk. Gua gak nyangka si minor itu baik banget sama gua. Padahal lu lihat kan, tampangnya nenek si Raja kalah tuh sama si minor. Oh, ternyata gitu. Harusnya tadi map lu itu gua injek-injek dan gua buang. Karena lu itu orang yang gak tahu berterima kasih setelah ditolongin sama orang. Ngumpul di sini sih, udah pada kenal ya. Sorry kak, gue nggak jadi ikutan lo makan. Soalnya tiba-tiba gue mendadak enek dan juga selera makan gue hilang. Lo kenapa, Ra? Ra, 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 Ra.
Lu juga Sindra. Harusnya bacot lu dipakein badan sensor. Ya mana gua tahu dia temen cewek lu. Berkat lu. Citika sekarang enggak bakalan ngejar cewek gua. Eh. Pak. Lu kenapa sih? Asal lo tahu ya, Tik. Cowok yang lo mau kenal sama gue itu, dia itu si tukang gorengan. Dan asal lo tahu juga, dia udah gue balikin maafnya bukannya berterima kasih sama gue, tapi dia malah menghina gue. Sorry, Tik. Gue gak mau dikenalin sama cowok kurang ajar kayak gitu. Aduh, Ra. Jangan nangis dong, Ra. Ra. Ya, tambah gede lagi nangis aku, Ra. Ya, Ra. Ra. Ku akui perasaan ini. Dasar cowok jelek. Tak menentu. Curut. Pakai menghina-menghina gue lagi. Emangnya dia gak ngaca apa kalau dia juga jelek? Kenapa ngatain gue menor? Emangnya gue menor apa? Keterlaluan banget sih gue emang. Pasti gue nyakitin hatinya banget tuh. Kan dia udah baik sama gue. Pakai balikin map segala. Dengarkan aku. Lelaki yang terkilat. Buset. Bener juga kata si menor ya. Rambut gue kayak tukang minyak. Halo. Halo, Hendra ya? Gue Tika, temennya Amara. Gue tahu nomor telepon lo dari Satrio. Iya, ada apaan ya, Tik? Gini, Hendra. Gue cuma mau bilang sama lo. Ternyata lo tuh lebih nyebelin ya, dari cerita-ceritanya Amara. Ya lebih herannya lagi nih, kenapa orang sebaik Satrio bisa punya teman kayak lo? Tik, Tik, tunggu dulu deh. Gue bener-bener minta maaf atas kejadian tadi. Gua gak ada niatan, Tik, buat cakitin Amara, Tik. Gua benar-benar minta maaf banget. Eh, lo tuh gak usah ngejelasin ke gua. Yang butuh penjelasan dari lo tuh Amara. Bukan gua. Gimana sih? Kalau menurut saya, Mas, lebih baik Mas minta maaf aja secara langsung sama Mbak itu. Minta maaf? Enggak. Gue takut. Takut diomelin. Ya, pasti diomelin sih, Mas. Kalau saya dikituin juga, saya juga marah, Mas. Lebih baik lagi, Mas. Gimana kalau Mas harus minta maaf sama dia langsung biar Mas dikategorikan kayak cowok yang gentleman gitu.
Bener juga lo ya. Tumben lo pinter. Iya. Iya juga ya. Lo minta maaf. Sebentar mas ya. Ada tamu. Sini ya. Mas, Mas bisa ke kamar sebentar nggak? Atau mungkin Mas keluar gitu ya? Mau ngapain lu? Macam-macam ya? Enggak, cuman mau pinjem ruang TV-nya aja. Buat nonton acara TV yang seru, ya, ya. Awas lu kalau macam-macam. Enggak. Sayang, duduk. Gangguin aja, ya tahu apa kalau orang lagi mau senang-senang, ya nggak sayang. Non, ya maaf non, ada tamu, suruh masuk aja. Mas, sini. Hai. Ngapain lo kesini? Gue kesini cuma mau bilang minta maaf atas kejadian tadi siang. Gak seharusnya gue ngelakuin itu sama lo. Dan gue juga mau bilang makasih karena lo udah ngembaliin map gue. Gak perlu. Lo gak perlu berterima kasih sama gue. Karena sebenarnya gue ngebalikin map lo itu, gue punya satu syarat. Lo jangan pernah parkir lagi di blok C. Karena gue gak mau mood kerjaan gue itu terganggu cuma gara-gara ngeliat lo di situ. Dan sekarang gue minta, mohon dengan sangat hormat, lo pergi dari rumah gue. Oke. Sorry atas ganggu waktu lo. Kuakui perasaan ini tak menentu waktu aku memandangmu. Kuakui, harus kuakui, kau begitu cantik. Senyuman dan binar matamu sesaat membuat nafasku terhenti. Ku akui, jujur ku akui, kau telah memikat hatiku. Maaf bu, ya? Liftnya sedang rusak, tolong lewat tangga darurat aja. Gitu ya, makasih pak. Iya bu. Halo. Ah!
Gak perlu kok, Ra. Kita impas sekarang ya. Dan lu gak perlu khawatir lagi karena gue gak mau parkir di blok C lagi. Gue gak mau merusak mood kerja lo. Kau telah memikat hatiku. Kau telah membius jiwaku. Perempuanku, dengarkan aku. Lelaki yang tergila-gila padamu, perempuanku, dengarkan aku. Ku cinta kau hari ini. Dan nafasku terhenti. Ku akui, jujur ku akui, kau telah memikat hatiku. Oh, kau telah membius jiwaku. Karena saya ada meeting penting dan saya nggak punya waktu, jadi ibu aja yang pergi. Ya, cari parkir lain ya. Saya di sini. Heh, ini bukan masalah soal laki-laki atau perempuan ya, tapi ini tempat saya, Bu. Oh ya, kalau ini emang punya situ, mana sertifikatnya? Lagian, saya duluan kok yang pasang lampu sen. Bu, maaf ya, tapi saya ngasih lampu sen duluan. Jadi saya dong yang parkir duluan. Iya, yuk. Gua gak nyangka si Minor itu baik banget sama gua. Padahal lo lihat kan, tampangnya nenek si Raja kalah tuh sama si Minor. Dia udah gua balikin maafnya, bukannya berterima kasih sama gue, tapi dia malah menghina gue. Gua gak mau dikenalin sama cowok yang kurang ajar kayak gitu. Aduh, Ra. Jangan nangis dong, Ra. Ra.
gue kesini cuma mau minta maaf kok atas kejadian tadi siang. Gak seharusnya gue bilang kayak gitu sama lo. Gak perlu. Lo gak perlu berterima kasih sama gue. Karena sebenarnya gue ngebalikin map lo itu, gue punya satu syarat. Lo jangan pernah parkir lagi di blok C. Dan sekarang gue minta, mohon dengan sangat hormat, lo pergi dari rumah gue. Pacar kamu siapa? Nama pacar Aye Bang Sukap, Non. Hah? Sukap? Iya. Aneh banget namanya. Mukanya juga aneh kan. Kenapa, Non? Hah? Enggak. Oh iya. Kemarin-kemarin kamu itu kan selalu mau ngomong apa tuh? Minta izin. Tapi enggak pernah jadi-jadi itu ngomongnya. Sebenarnya kamu mau minta izin kemana sih? Non. Saya mau minta izin nonton sama Bang Sukap. Ya ampun, kalau cuma minta diizinin nonton doang sih ya udah nonton aja sana. Saya bakal ngijinin kok. Bener nih, Non. Iya benar. Aduh, Non, makasih banget, Non. Non baik banget. Ayah kira ini ayah kagak diizinin. Karena kan Non gak pernah pacaran tuh, Non. Gak pernah ngerasain enaknya nonton bareng sama pacar. Gak taunya Non baik, gak sesuai sama mukanya yang jutek. Terus? Tapi, Non, udah mendingan sekarang pergi, keburu saya berubah pikiran nih. Iya deh, Non. Iya. Makasih, Non, ya. Makasih, tapi ngina. Dasar. Mas Indra. Ape. Kenalin, Mas, pacar saya. Sini. Bentar, sayang, ya. Kok beda sih sama yang lo bawa kemarin? Jelas dong, Mas. Hidup tuh harus banyak pilihan. Hidup tuh jangan monoton gitu-gitu aja. Seperti saya ini. Biarpun jelek begini, pacar saya banyak, Mas. Gaya lu. Gua kasih tahu ya. Jangan suka nyakitin cewek. Udah tampang jelek, hitam, hidup lagi. Masa sifat ikutan jelek? Iya. Iya, Pak Guru. Nah, kalau gitu saya mau pergi malam mingguan dulu, Mas, ya. Dah. Udah sana. Ya, Mas. Dah. Kita makan siang dulu, Indra. Yuk. Bentar, Indra. Indra. Kenapa? Lu duluan aja. Dulu. Ya, lo gimana sih? Udah deh, gue sendirian aja ya. Oke. Hendra, mau lunch ya? Din. Sama Din aja yuk, mau gak? Ya deh, yuk. Hah? Apa? Jadi mobil saya belum bisa diambil? Oh gitu ya? Ya udah, makasih. Akhir-akhir ini Amara tuh kelihatan murung. Sama. Cendra juga gitu.
Bahkan tender yang udah lama diincer gol, dia sama sekali gak ada semangat-semangatnya. Duh, kayaknya we have to do something nih. Aku kan gak mau kalau misalnya sahabat kamu sama sahabat aku musuhan. Ntar kalau misalnya kita jadian gimana? Jadi, kamu mau jadi pacar aku? Ih, siapa yang bilang? Tadi ngomong gitu. Enggak. Iya. Iya deh. Jadi kamu mau dong kalau aku cun? Ih, pasti gil banget gak ya? Aku juga bisa. Arep. Ah. Ra. Apaan? Gue minta tolong dong. Apa? Desain gue buat restoran belum selesai. Tolong selesain, Ra. Lu sih pacaran mulu, kerjaan lu tinggal-tinggal. Please, Ra. Ya udah sini, gue selesaiin di rumah aja deh. Jangan di rumah, Ndra, di sini aja. Lembur-lembur deh. Soalnya besok pagi harus kelar. Lu nggak ngerjain gue nggak seneng kali ya hidup lu ya. Ya udah, mana? Nah gitu dong. Bentar ya, Ndra. Ya udah. Ngagetin gua aja lo. Kok lo belum pulang sih? Belum, ini gua masih ribet nih ngurusin kayak ginian. Ya elah, lo gak apa-apa gua tinggal? Gak apa-apa. Bener ya? Bener. Eh lo pakai mobil gua aja nih. Mobil lo kan masih di bengkel. Udah gak apa-apa deh, gua bisa pulang sendiri kok. Dan gua juga bisa pulang naik taksi nih. Aduh Ra, lo hari gini masih gak enak juga sama gua. Ya udah deh, hari gini naik taksi gak aman sayang. Udah pakai mobil gua aja. Eh, mobil gue udah gue pindahin ke Blok C. Gue mau pulang sama Satria, oke? Okay? Dah. Sekarang semuanya udah telat. Dia gak suka sama gue lagi dan juga pasti udah benci. Sekarang dia juga udah punya cewek. Perhatian-perhatian pada seluruh karyawan dari lantai 1 dan sampai 3 diharap segera turun dan keluar. Mau ada latihan kebakaran. Kebakaran? Aduh,
Iya, aku juga lembur. Ngomong-ngomong, kamu lebih cantik tanpa makeup menor itu. Emangnya kenapa? Oh, enggak kok, enggak apa-apa. Enggak apa-apa beneran. Udah nyampe. Aku duluan ya. Iya. Dah. Jadi, ya yang kesini cuma mau mutusin Mas Junet. Iya, Mas. Habis Mas Junetnya sering selingkuh sih. Maaf ya, Mas. Ya, jomblo lagi deh. Gue nih, telepon. Tuh kan, handphonenya gak aktif lagi. Apa sih? Kenapa, Ra? Itu, biasa. Si jelek minjemin aku mobil, tapi mobilnya gak ada. Oh, si Tika. Ya, mungkin si Tika maunya kamu bareng sama aku kali. Ya, aku juga maunya kayak gitu sih. Gitu ya? Itu, kamu kelihatan lebih cakep gak pakai minyak di rambut. Oh, gitu ya? Makasih deh. Yuk. Ku akui, harus ku akui, kau begitu cantik. Kira-kira mereka lagi ngapain? Aduh, aku gak bisa ngebayangin mukanya mereka. Itu pasti panik banget pas ngedenger itu pengumuman dari satpam itu. Tapi plus pasti mereka deg-degan tuh waktu ketemu, ya enggak? Itu pasti kocak banget. Ya asal mereka jangan marah-marah lagi aja, ya. Iya sih. Pasti lucu tuh. Itu kocak banget. Jadi kamu itu naksir sama aku gara-gara bibir menor aku kan? Kamu gak tahu sih? Iya dong, soalnya aku juga naksir kamu gara-gara. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara Ade. Pasti gara-gara rambut minyak aku ya? Enggak. Iya. Enggak, ini enggak. Ini enggak. Enggak.